neck, wanna get slept on, you dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini, Mabro, Oce bakal mau pakai Switchblade, Mabro, ya. Ini Oce, udah lumayan lama, ya. Nggak pakai Switchblade lagi, padahal Switchblade ini meta, loh. Nggak meta banget, tapi ya masih termasuk senjata yang meta di season ini, selain Bizon, selain Saber 4, ya. Karena yang seperti kalian tahu, Switchblade itu baru saja di nerf, tapi masih enak-enak aja dipakai. Bahkan kalian lihat di turnamen yang kemarin, Invitation Cina itu, masih ada yang pakai Switchblade juga, mah bro, ya. Dan Oce merasakan Switchblade yang gosong, mah bro, setelah Oce coba lagi, ini tuh lebih enak daripada yang mythic, mah bro, ya. Kenapa Oce bisa bilang begitu? Yuk, langsung aja ke training mode, oke? Okay? Let's go. Nah, ini Switchblade-nya Oce udah atur dua-duanya dengan attachment yang sama, mah bro, ya. Jadi harusnya ya, soal statistik semua sama. Kenapa Oce bilang Switchblade yang gosongan itu lebih better daripada yang mythic, mah bro? Karena seperti yang kalian tahu ya, ya buat middle range to long range Switchblade ini setelah di nerf itu kayak kurang banget, mah bro, ya. Bahkan buat lawan Battle Sphere masih berempat gitu ya, itu menurut Oca itu kalah, mah bro. Tapi kenapa Switchblade ini masih enak, ya? Ini karena ya damage-nya lumayan, sama fire rate-nya juga masih oke lah senjata ini. Buat jarak segitu tuh masih lumayan, mah bro, kalau pakai gosongan, ya. Tapi kalau pakai yang mythic menurut Oca ya sebenarnya hampir sama, tapi lebih better pakai yang gosong, serius. Dan Oca lihat juga di turnamen kemarin, dari yang Oca lihat yang pakai Switchblade mythic dibanding yang Switchblade gosong, itu pada lebih better mainnya pakai yang Switchblade gosong, mah bro, ya. Maksudnya lebih banyak, ya. Dan Oce juga ngerasa ya bodinya Switchblade mythic ini kan terlalu besar juga, mah bro. Oke, kalau yang gosongan bodinya kecil tuh, ya. Dan Oce tes juga, mah bro, kemarin, ya. Ini kita kan bisa pakai bot di training mode, mah bro. Oce tes dengan speed yang cepat, ya. Speed yang cepat, movement level 1, high at bot, terus level 2 medium, kita at bot juga, dah, terus oke, okay. Nah, Oce bandingin nimbakin bot-bot ini nih, ya, dengan kecepatan yang cepat, mah bro. Kita ngerasa pelurunya lebih masuk pakai yang gosong. Oce tuh udah ngetes, mah bro, kemarin, ya. Suka sih sama Iron Sight-nya, mah bro, ya. Sebenarnya mythic juga Oca jatuh cinta sekali dengan yang mythic ini, tapi entah kenapa ya, ini jatuhnya kayak Fennec Dead Engine, tau nggak kalian? Oca masih ada suka mid pakai yang ini, dan dengan body yang besar sugestinya jadi lebih berat gitu, ya. Sugestinya menurut Oca penting banget, karena di CODM itu bisa dibilang memainkan mood sekali. Oke lah, ya. Dan Oca kemarin tuh pas Oca scrim kebanyakan pada pakai senjata lain selain Switchblade seperti Saber 4 atau Bizon. Nah, di scrim itu Oca coba kok ngerasa Switchblade itu kayak enak lagi pakai yang gosong, mah bro. Jadi membuat sugesti Oca bagus lagi nih terhadap Switchblade, ya. Tapi khususnya pakai yang gosong. Jadi untuk kalian nih yang suka bilang apa namanya, Switchblade senjata mythic itu selalu yang paling atas, ya, belum tentu, mah bro, ya. Tentu. Ya, Switchblade ini membuat Oca di pro menggunakan gosong. Oke,
Yuk langsung aja deh kita main crankat mah bro. Kita tes aja mah bro ya. Akan kecilnya tuh lebih banyak gitu ya. Lebih OP main ya menggunakan yang gosong daripada yang nitik. Let's go. Oke mah bro, macam udah di dalam game. Let's go. Mari kita ratakan ya. Kalian bisa juga pakai switchblade yang epic. Harusnya sih sama main gosong karena bentukannya sama cuma beda warna. Tapi tetap kayaknya gosong lebih better. Nice, tetap lagi. Lo. Ampun mah bro. Korea tuh tadi. Ada CBR 4 di sini mah bro. Musuh-musuh udah pada setup lo ya. Sabar. Tidak sekali mah bro. Eh, bokong gak tau aja, ampun. Sakit banget ya, lumayan nyesang lah. Najol di bokong. Tukang bokong semua emang musuhnya. Cuma bisa main bokong bro di. Nice. Eh, dasar. Loh, menghilang. Nice shot. Oke, jangan lupa setup. Ada yang mau setup nih. Hahaha, kamu kena potong. Cukup mengagetkan ya kawan-kawan. Tetap santai. Oke. Kita retake ya bro. Next one. Ada ulti lagi. Kenapa ya orang-orang pada suka banget pakai ulti begini ya? Maksudnya nih bro. Jangan lupa dia retake lagi. One. Oke, mantap juga bro. Ya ilah, dibokong aku. Tetap tenang, tetap santai. Nice, my bro.
Depan tuh Oce ya. Ayo kalian capture. Gila ya. Buat mata-mata enak banget di Swiss Blade mau bro. Padahal lawannya jago banget gitu kan. Dia kan baru reset nih. Oke. Masih game 1 musuhnya tuh udah mulai jadi. Ampun mah bro. Sakit banget. Mau udah satu. Dua. Tiga. Selim kali sih. Tenang, tetap tenang, tetap tenang. Dapat dua. Enak buat kan parisinya, ini enak banget sih. Masih bro. Mantap mantap. Ulti dia. Capek. Ada yang pakai disable. Sakit banget mah bro Holger. Ini mapnya memang harus map yang diperuntukkan Holge sih. Thank you.
Sudah pindah base sepertinya. Nice ya, bro. Mana lagi musuhnya? Oke. Keluar, bebek. Nice. Mau bro, menurut kalian gimana nih yang gosong atau yang mintik sama gue? Langsung aja komen di kolom komentar, jangan lupa ma bro. Ya pastinya sih kalian kalau dikasih yang mintik nggak nolak ya. Untuk yang gue pasti nggak nolak gitu karena harganya mahal dan bagus juga efeknya. Ya ini gun speed ma bro, hoca masih menggunakan attachment yang sama ya, monotone suppressor, extended light barrel, light stock, Winchester tactical, dan yang terakhir extended magazine A. Yep, switchblade masih enak, masih termasuk senjata yang meta. Dan kayaknya gitu aja untuk video kali ini, bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng ya, bro. Terus untuk kalian yang pengen beli akun CODM, yang bosan sama akun kalian, sama skin kalian, pengen ganti akun tanpa harus top up lagi, langsung aja follow Instagram @kitajebelin. Di sana ada akun banyak banget, bro, ya, bagus-bagus dan yang pastinya terjangkau juga ya, bro. Atau kalian pengen push rank, kita bantu yang pengen legendary tapi belum legend, langsung aja ke Instagram @kitajoki.in, nanti bisa dijoki di sana. Oke, see you ma bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya, see you next.